3 orang perempuan. Betul ya? Terpenuhi kuota 30% perempuan. Coba lihat, ya. Perempuan berada di posisi ketiga atas nama Rahayu Pramita Wijaya, kemudian di posisi kelima Bismar Pramila, dan yang terakhir posisi ketujuh adalah Melissa. Tahap kedua, Partai Rumah Aceh Barat mengirimkan 4 perwakilan, 4 bakal calon yang laki dan 1, maaf, dan 2 orang perempuan yang berada di posisi ketiga atas nama Hajah Rosmaniza sebagai sekretaris dan disetujui oleh DPP Partai Ummat. Untuk pemeriksaan status dinyatakan lengkap dan benar. Calon anggota legislatif dengan komposisi 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Posisi perempuan berada di posisi ketiga dan keempat atas nama Ibu Elvia dan Tiana di posisi keempat. Terpenuhi kuota 30% perempuan dan zipper sistem kedudukan caleg perempuan dalam pencalonan. Kita akan lengkap dan benar. Baik, kita lanjutkan di dapil 4 Aceh Barat 4 Kecamatan Pantai Sentren, Kawin Landas Tamtobel, terdiri dari 5 calon legislatif dan posisinya 3 laki-laki dan 2 orang perempuan. Caleg perempuan berada di posisi ketiga atas nama Putri Usiani SE dan Eta Mardinal di posisi kelima. Terpenuhi 30% kedudukan perempuan dan zipper sistem kedudukan caleg perempuan dalam pencalonan. Ditandatangani oleh ketua dan disetujui oleh DPP. Maka dengan demikian semua unsur terpenuhi dan status pemeriksaan kelengkapan pengajuan bakal calon pada dapil 4 dinyatakan lengkap dan benar. Selanjutnya Bapak Ibu, perempuan. Caleg perempuan berada di posisi ketiga dan keempat atas nama Yustida dan posisi keempat tidak muliana. Terpenuhi kuota 30% perempuan dan zipper sistem kedudukan caleg perempuan dalam pencalonan. Disetujui oleh DPP Partai Rumah. Bapak Ibu sekalian, malam kami hanya menyebutkan perempuan, nah, bukan spesial Pak, karena memang ketentuan demikian. Nah, ini adalah tuntutan dan harus kami lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas perhatian. Dengan demikian dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan bersama, Bapak Ibu Panwas, maka status pemeriksaan pengajuan bakal calon anggota legislatif Kabupaten Cepara dari Partai Rumah Kabupaten Cepara dinyatakan lengkap dan benar. Terima kasih yang memberikan komisi. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kena Sendiri dapat memberikan masukan maupun tanggapan.